Selamat datang ke Stadium Likas untuk satu lagi hari perlawanan Liga Super Malaysia Sabah dan juga Kelantan. Setelah 13 tahun yang lalu, merupakan kali terakhir kita menyaksikan kedua-dua pasukan ini bertemu dalam saingan Liga Super. Hari ini, momen yang cukup penting buat kedua-dua pasukan dalam memperbaiki kedudukan dalam carta Liga, dengan Sabah berada di tangga kelima, manakala Kelantan pula hanya mampu berada di kedudukan kedua tercorot. Jadi penyerahan bola perlawanan. Gerakan yang pantas daripada Sabah. Hanya kombinasi di antara dua pemain, itu Koh Kuan Min dan juga Daniel Teng, kedua-duanya yang bermula di sebelah kiri. Hantaran yang begitu baik, kelajuan bola itu adalah sangat-sangat penting, kerana itulah perbezaan antara Daniel Teng mendapatkan bola tersebut ataupun tidak. Peluang untuk Dominic Tana. Ini adalah malam untuk pertahanan. Satu dua menarik, membebaskan Castaneda. Kualiti yang cukup untuk meletakkan Sabah selesa dengan jaringan ke-6, dan bagaimana kombinasi permainan yang cukup menarik di antara Stuart Wilkin dan Telmo Castaneda untuk jaringan yang cukup indah untuk Sabah. Ini tiupan whistle dari Zamsai di Katimin menutup cerita drama di Likas. Bagaimana dominasi yang cukup ampuh dari tuan rumah. Jadi keputusan di Likas, Sabah 6, Kelantan 1.